idenya itu sebenarnya idenya dari Bapak Kepala UPT Semen Tindran Pak Iwan, melihat parkiran yang sempit, baru anak-anak membludak motornya, ya diperkirakan itu satu anak-anak satu motor. Terus kepala sekolah memberikan ide bagaimana tuh diterapkan two in one, satu motor dua orang. Ya mulai didata, didata per kelas siapa yang tidak ada boncengannya harus mengambil temannya. Jadi sejak saat itu mulai berkurang motor. Ya, diminta mini yang guru-guru muda untuk membantu sapan yang merapikan motor. Jadi secara tidak sengaja dia mulai merapikan sesuai dengan warna dan mereknya. Ya jadi 1-2 hari kayaknya Nana yang mengatur ini masih kewalahan. Setelah hari ketiga ya Nana sudah tahu, tinggal ditunjukkan, diarahkan, di situ motormu. Ya selanjutnya sampai sekarang ya sudah tertata dengan bagus.